Kasus positif di Kepulauan Bangka Belitung terus mereda dan membuahkan hasil. Pasalnya, 24 orang sudah dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan oleh petugas. Membuat pasien senang dan memberi asupan makanan yang sehat menjadi kunci pemerintah Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat negeri serumpun sebelah ini menjadi kawasan hijau kembali. Selain itu, tempat perawatan yang bagus serta layak juga sangat penting. Bikin orang senang, lakukan makan yang baik, kasih mereka apa namanya yang disarankan kemarin kafir, terus ada jamu-jamu juga, itu kan menyebabkan itu juga. Terus ditempatkan di tempat yang betul-betul bagus, layak. Jangan meletakkan tidak standar. Kalau kita tidak standar, yang ngurus pun bisa kena. Ada kebijakan khusus, Pak? Apanya? Ada kebijakan khusus. Ya itu, kan ruangannya kan harus khusus. Kita betulin tekanan negatif dan lain sebagainya. Pak. Oke, Pak. Hingga kini tercatat sebanyak 42 kasus positif COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung. 27 pasien sembuh, 92 orang pasien dalam pengawasan, 997 orang dalam pantauan, dan 1 pasien meninggal dunia. Dwi Reka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.